Halo, Assalamualaikum Mam, welcome back to my YouTube channel. Hai Mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini Mam? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan keluarga aku di sini. Di video aku kali ini, aku mau share aktivitas aku di malam hari lagi ya Mam ya. Ini aku lagi bersih-bersih di area dapur. Dan ini aku baru aja selesai makan ya bareng sama keluarga aku. Dan lanjut aku langsung bersihin aja sih meja makannya. Jadi piring-piring yang kotor itu langsung aku taruh aja ya di tempat cuci piring. Sama sisa-sisa makanan kayak nasi, terus lauk yang masih nyisa itu aku langsung masukin aja ke dalam kulkas Mam. Jadi besok pagi lumayan ya kalau buat sarapan tinggal diangetin aja. Nah ini sambil aku bersihin si meja makannya, aku mau langsung sapa kalian dulu. Hai Assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya sama video-video yang aku buat. Dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan apa yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas ibu rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Dan buat kalian, tim solid aku, Mam, Sma, Bunda yang gak pernah ngelewatin satupun video-video aku, yang udah selalu rajin buat komen dan like semua video-video aku, dan selalu nemenin aku dari awal video sampai akhir video, aku ucapin banyak terima kasih ya buat kalian. Aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman, Mams, Bunda, dan Emak yang meskipun kalian gak punya konten ataupun kalian gak punya channel YouTube, tapi kalian itu selalu rajin buat nontonin semua video-video aku. Aku ucapin banyak terima kasih buat kalian. Balik lagi ke video, di sini setelah bersihin meja makan, aku lanjut buat bersihin area dapur. Jadi di sini aku mau lap-lapin dulu si meja dapurnya sama area meja kompor juga ya. Terus ini aku juga bersihin lemari gantungnya. Jadi untuk lemari gantungnya aku nggak bersihin secara keseluruhan, aku cuma bersihin di area luar-luarnya aja. Jadi biasanya kalau misalnya aku lagi masak, kadang tangan itu dalam kondisi kotor ya, kayak habis pegang bumbu ini, habis pegang pokoknya macam-macam deh, terus langsung nyomot-nyomot kayak ambil sesuatu di dalam situ, dan akhirnya berbekas deh di pintu atau di gagang pintu si lemarinya. Makanya aku juga bersihin ya. Dan nah ini aku bersihinnya cuman pakai celing seperti biasa dan pakai kanebo. Setelah ini aku juga mau bersihin bagian atas kulkas karena ini sering juga ya kesentuh sama tangan, apalagi aku naruh blendernya di atas situ, dan kadang kalau habis makan blender langsung aku taruh ke situ aja. Makanya ini rentan banget sih kalau misalnya kena kotoran kayak gitu. Dan setelah lap-lapin bagian dapur, aku lanjut buat naruh atau masuk-masukin piring yang tadi siang habis aku cuci. Ini aku mau taruh lagi di lemari dapur. Lemari piring Mam maksudnya. Ini aku langsung masuk-masukin aja, aku balikin ke tempatnya kayak gitu, karena sebentar aku mau lanjut buat cuci piring ya. Habis nyapu sama ngepel, aku mau langsung cuci piring. Jadinya aku mau tirisin dulu si piring-piring yang habis aku cuci tadi siang ini.
buat moms yang lagi nonton video aku, kalian lagi ngapain nih? Ada gak sih yang sama kayak aku lagi bersih-bersih di area dapur juga? Atau ngelaksanain rutinitas malam hari yang gak pernah ada habisnya sih menurut aku? Atau mungkin kalian ada yang lagi family time? Atau lagi momong anak? Jadi apapun yang kalian lakuin, semoga selalu menjadi berkah ya, dan selalu menjadi ladang pahala buat kita sebagai ibu rumah tangga. Amin ya Rabbal Alamin. Oh ya, kemarin juga ada yang DM, karena biasanya aku kan upload tiap hari, terus kemarin itu aku gak upload. Bukan karena kemarin itu aku cuma pengen istirahat ya buat upload video, karena emang aku udah mutusin dalam satu minggu aku harus libur dalam sehari untuk upload video, karena aku juga butuh waktu buat diri sendiri, terus buat keluarga gitu. Tapi kemarin sebenarnya itu aku bukan istirahat buat upload video ya, tapi karena ada satu dan lain hal, makanya aku gak upload video. Dan hari ini aku baru mulai upload lagi. Jadi buat moms yang udah sering banget pantengin nih kapan aku upload video-video terbarunya, aku ucapin makasih banget ya. Apalagi yang udah DM nanyain kenapa gak upload mam kayak gitu. Jadi terima kasih banget buat perhatian kalian, dan terima kasih untuk support kalian yang gak pernah ada habisnya. Di sini aku lanjut buat nyapu. Jadi ini aku setelah ngelap-ngelap gitu, aku mau nyapu di area meja makan dan area dapur ya. Jadi ini aku mau keluar-keluarin apa yang ada di bawah kolong dapurnya. Nah ini dia mam, pokoknya barang-barang yang random, pokoknya ini itu acak deh barang-barangnya, nggak tahu. Ada baskom-baskom berbagai ukuran, terus wajan berbagai ukuran aku taruh di situ. Jadi sebenarnya dapur aku ini berantakan banget. Kalau nggak ada tirai kolong dapur, udah yang berantakan banget-banget gitu, mam. Jadi tirai kolong dapurnya itu penyelamat banget sih buat aku. Jadi dapurnya itu agak sedikit kelihatan rapi, meskipun cara nutupinya itu pakai yang low budget. Nah, cuma pakai tirai kolong dapur aja. Tapi menurut aku segini tuh udah lumayan banget ya mam ya, daripada kayak naruh barang di luar terus terlihat berhamburan. Jadinya kayak maksimalin aja deh penyimpanan kolong dapurnya. Jadi mungkin semua moms di luar sana ya, bukan cuma aku yang punya kayak perabotan yang berlebih dan gak tahu mau naruhnya itu di mana, pasti kayak kelimpungan banget nih gimana cara siasatinnya biar dapur itu kelihatan rapi. Jadi salah satunya itu mungkin naruh barang-barang yang lumayan gede atau random itu di bawah kolong dapur. Dan kalau aku sih kayak barang-barang yang emang jarang kepake, aku taruhnya di lemari aja. Jadi semua yang ada di lemari piring aku yang di dapur itu emang semua barang-barang yang tiap hari, hampir tiap hari sih aku pakainya. Jadi gak naruh yang semuanya itu di luar, karena itu bakalan nambah apa ya, kayak makan tempat gitu loh mam. Dan jadi bingung juga sih mau taruh di mana dan gimana caranya biar dapur kita itu kelihatan rapi. Jadinya cara aku buat siasatinnya itu salah satunya buat naruh barang-barang yang emang jarang aku pakai itu di dalam lemari aja. Dan lanjut ngepel-ngepel. Jadi ini tadi kain pelnya udah aku cuci bersih dulu ya, udah aku sikatin dulu di dalam kamar mandi. Terus lanjut aku ngepelnya kayak gini. Sambil ngepel, sambil nyemprot-nyemprot si cairan pembersih lantainya juga ya mam. Jadi yang di botol itu jangan selalu salfok. Aku emang orangnya kayak gini, kalau lagi ngepel selalu bawa botol-botol kayak gini, biar lebih praktis aja gitu mam ya, gak perlu bolak-balik kamar mandi buat bilas si kain pelnya kayak gitu. Dan botolnya itu isinya cairan pembersih lantai dan cairan pencuci piring. Aku pakainya itu digabungin jadi dua kayak gitu, biar lebih keset aja sih lantainya kalau udah kering.
Nah, aku juga mau sapa nih teman-teman yang masih berjuang untuk ngumpulin 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat ya dan masih tetap optimis kalau misalnya channel kita itu bakalan berkembang. Jangan gampang down, pokoknya semangat aja terus, upload aja tiap hari. Apapun yang kalian kerjain direkam aja dan dijadiin satu konten. Pokoknya buat video yang selalu bermanfaat buat orang banyak dan usahain videonya itu durasinya di atas 10 menit. Satu lagi ya, selalu tutup kuping dari pembicaraan orang kiri kanan karena aku juga pernah ada di posisi itu. Di awal-awal mulai merintis channel ini, aku juga dianggap remeh sama orang-orang, bahkan ditertawain ya. Buat apa sih bikin konten-konten kayak gitu? Buat apa sih pamer-pamer ini itu? Jadi mungkin sebagian orang ada yang cara berpikirnya itu masih pendek ya, enggak seterbuka kita. Jadinya tutup kuping aja rapat-rapat, enggak semua orang yang ngelihat apa yang kita lakuin itu cara mereka pandangnya dari sisi positif. Jadi meskipun kita udah ngelakuin hal yang positif, masih ada orang-orang yang mungkin nganggap ini jadi hal negatif gitu ya. Diomongin, pokoknya dicemooh. Tapi ya udahlah, biarin aja. Buktiin aja sama mereka kalau kita bisa dan fokus aja buat ngembangin channel kita. Semoga apa yang kita lakuin ini berbuah manis ya. Tetap semangat dan semoga Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Yang penting udah berusaha aja, udah berdoa dan lebihnya itu serahkan sama Allah kayak gitu. Jadi tetap semangat ya buat kalian. Ini aku lagi isi botol cairan pencuci piring aku ya. Jadi ini sebenarnya masih ada, cuman aku pengen nambahin. Dan kebetulan ini karena cairan pencuci piringnya yang kemasan ekonomis gitu, jadinya ya sekalian aku habisin aja gitu. Jadi untuk satu botol kayak gini aku bisa pakai 2 mingguan lebih gitu mam. Apalagi kalau aku irit banget ya pakai cairan pencuci piringnya. Jadi kenapa aku bisa irit? Soalnya aku nyediain satu botol lagi, satu botol pam kayak gini. Dan itu sekalian aku isi cairan pencuci piring sama aku tambahin air kayak gitu. Jadi setiap mau nyuci piring aku pam sedikit-sedikit kayak gini ya. Nah kayak gitu. Oh iya, masih banyak yang nanya cara nyuci piring aku masih kayak gini ya. Jadi iya bener banget, kalau aku nyuci piring itu masih jongkok kayak gini. Karena emang aku gak punya wastafel mam, dan aku lebih suka aja karena menurut aku lebih bebas dan lebih lega aja kalau nyuci piring sambil jongkok kayak gini. Jadi di dapur aku emang sengaja gak pasang wastafel. Dan pas renovasi rumah kemarin aku emang sengaja gak pasang wastafel. Meskipun itu sebenarnya bisa ya, tapi emang akunya yang gak mau kayak gitu. Ini durasinya aku cepet-cepetin aja ya mam, biar kalian gak terlalu bosen nungguin aktivitas aku yang itu-itu aja. Dan terima kasih buat kalian yang udah nemenin aku dari detik awal sampai detik ini. Aku tahu siapapun dari kalian yang gak pernah ngelewatin video-video aku. Aku juga tahu siapa-siapa dari teman-teman yang udah nontonin, apalagi yang paling sering dan jadi pasukan anti skip ya. Pasukan anti skip. Jadi semoga apapun yang kalian lakuin, dan buat kalian yang selalu hadir dan support aku sampai sejauh ini, aku ucapin banyak terima kasih ya. Aku gak bisa balas apa-apa. Semoga Allah yang bisa membalas kebaikan kalian semua. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut, aku langsung bilasin aja nih semua piring-piring, gelas, terus panci-panci yang udah aku cuci tadi. Dan aku tuh bilasnya di dalam baskom kayak gini. Soalnya lebih enak aja sih mam, pakai air yang lumayan banyak. Terus yang tadinya itu langsung aku cemplung-cemplungin ke dalam, tinggal digosok-gosok bentar, langsung angkat deh. Jadi ini aku tirisin di sini dulu ya. Untuk tirisan piringnya, kadang aku masukin lagi atau pindahin ke lemari piring itu kalau aku nyucinya malam. Kadang pas bangun pagi aku baru tirisin atau aku baru masukin lagi ke
lemari piring kayak gitu, Mam. Jadi nunggu airnya tiris dulu, baru aku pindahin ke lemari piring kayak gitu. Nah, Mam, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Terima kasih udah nemenin aktivitas bersih-bersih malam hari aku. Dan semoga video aku ini selalu bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Follow aku juga di Instagram ya, Mam, @kiriski93. Linknya ada di description box. Mari berteman dan semakin akrab dengan mengunjungi laman Instagram aku ya, Mam. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!